tadi itu karena di TPA Sarimuktinya misalkan dia juga udah tidak menerima sampah untuk dibuang sana karena tidak didampingi oleh alat berat. Sebab alat berat itu sangat penting apabila apalagi musim seperti ini gitu kan. Tapi satu untuk sistem cut and fill-nya nanti begitu digali dulu masuk sampah ditutup lagi oleh tanah kan seperti itu. Jadi harus didampingi oleh alat berat itu. Sementara BBM dari alat berat itu dari pihak provinsi yang pengelola sampah di sana itu belum ada.